الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب نفعه في علومه في دارين آمين. وزئ بعون الله وافتقر واصرفا كلا بما هو لائق متبذلا. وزئ dan bagi-bagi olehmu بعون الله dengan pertolongan Allah. وافتقر akan waktu engkau. واصرفا dan gunakanlah, alokasikanlah, arahkanlah, ya. Kullan akan semua, bima dengan sesuatu, walaikun yang dia itu layak, mutabatila hal keadaannya putus. Bagi waktu Subhanahu wa ta'ala, ya. Pergunakanlah waktu itu semuanya kepada yang layak, yang pantas, yang baik. Lama amara awalan bisarfi jami'il awqati fi ta'ati zakara ma yu'inu ala zalika faqala wazi ila akhirih. Tatkala musannif merintahkan mula-mula dengan menggunakan seluruh waktu-waktu pada taat-taat, ya, berbagai macam ketaatan, maka beliau menyebutkan di sini sesuatu yang dapat membantu atas demikian itu ketaatan. Lalu beliau berkata wazi ila akhirih, yakni wazi awqataka, bagi-bagi olehmu waktu-waktu engkau, wafasilha dan perincikan waktu-waktu itu, wahadidha dan bagi-bagi dan batasi waktu itu, wasrif dan pergunakanlah kula waktin akan setiap waktu, fi ta'atin muayyanatin pada ketaatan yang ditentukan, ya. Jadi misalnya bagi-bagi, kalau subuh ini, kalau pagi ini, kalau jam segini ini, begitu memang. Dan kalau begitu kita akan bisa mengaturnya, akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita atur. Itu namanya di, ya, manajemen. Di manage, ya, dibuat manajemen. Kalau kita baca ini kapan aja, nah, itu kurang. Berbeda dengan kita, saya akan baca ini waktu ini, saya akan baca ini waktu itu, saya akan baca ini waktu subuh, saya akan insya Allah akan baca ini waktu, ya, waktu duha, saya akan baca ini waktu zuhur, habis zuhur. Itu berbeda dengan kita kapan aja, ya. Jadi ada waktunya. Waratibil aurada dan tertibkanlah wirid-wirid, wal wazaifa dan tugas-tugas alaika atas engkau, tertibin. Biar tertib. Ya. Pertama ini, kedua ini. Wa ayyin dan tentukanlah likulli waqtin, bagi setiap waktu, syuglan akan kesibukan, la yata'addahu yang tidak melampaui batas akan dia. Jadi buat setiap waktu sibuk. Sibuk, ya, ibadah. Jangan sampai ada waktu kita bengong. Kalau kita bengong, nanti yang masuk setan. Bengong aja. Akhirnya ambil HP. Putar-putar aja. Ya, tanpa terasa udah 1 jam, sudah 2 jam, 3 jam. Pikiran buruk datang dah. Ngelihat yang haram. Melihat yang haram itu mulai itu,
ya. Kagak punya duit, minjem duit di situ. Kan ada tuh. Ya. Jadi jangan biarkan waktu kita hampa, jangan biarkan. Jangan biarkan waktu kita kosong. Isi dengan kesibukan yang khair, yang baik. Wasababu fil amri bitawsi'il awqati ila ta'ati anna nafsa idza waradat ala namatin wa'idin min ta'ati azharatil malala wal istisqa. Jika ini a majmulatan ala sa'amati. Wasababu fil amri, dan bermula sebab fil amri pada perintah bitawzi'il awqati, dengan membagi-bagi waktu, ila ta'ati kepada segala ketaatan. Itu sebabnya adalah, kenapa dibagi-bagi, annan nafsa, bahwa nafsu itu idza waradat, apabila dia datang, ala namatin wa'idin, atas satu model, minat ta'ati, daripada ta'at, satu aja itu. Itu kita melakukan ibadah satu aja, satu aja. Ya. Nafsu itu azharat akan. Nafsu itu azharat menjelaskan. Nafsu akan menjelaskan apa? Al-malala, malas. Jadi yang menjelaskan nafsu itu adalah malas. Makanya kita tidur itu niatin untuk menghilangkan rasa malas. Bukan istirahat, rasa malas untuk menghilangkan jemu. Ya. Apa enggak boleh kita niatin istirahat? Ya boleh aja sih. Cuma kelasnya masih kelas itu. Mau kelas tinggi ini nih. Untuk menghilangkan malas, untuk menghilangkan jemu. Rebak dulu dah. Artinya di situ kita ya sangat ingin untuk ibadah terus. Nanti kalau kita kerjain terus takutnya malas, ya takutnya jemu, bosan, ya. Yang di mana tuh itu bosan, malas itu adalah gangguan nafsu. Maka kita ya ajak dia tidur, ya. Mau tidur, wah, aktivitas lagi. Kan ada orang yang semangat ibadah, dia enggak mau tidur. Tapi enggak bisa. Dia baca. Udah begitu terus sudah. Udah baca. Akhirnya dia rebak, langsung aja rebak, enggak ingat lagi. Begitu. Ya, itu namanya apa? Dia semangat ibadah. Iya, dia semangat ibadah. Bukan ngantuk, cari tempat yang empuk. Cari tempat yang luas. Iya, dibangunin, oh ngamuk deh. Nah, ini bukan karena ya untuk menghilangkan malas, untuk menghilangkan jemu, bukan, ini mah memperturutkan nafsu. Enggak ada yang begitu, enggak ada ya. Apa enggak ada satu? Ya, mudah-mudahan enggak ada, semuanya semangat. Semangat ibadah. Amin ya Allah. Ya. Jadi, ya. Sebabnya itu, sebab perintah untuk membagi-bagi waktu kepada taat, bahwa nafsu itu apabila datang atas satu model daripada ketaatan, nafsu itu menjelaskan ya jemu, menjelaskan rasa berat, al-malala wal istisqala, rasa jemu, bosan, ya malas, berat, itu gangguan nafsu. Kenapa likaunia? Karena keadaan nafsu itu majbulatan ala sa'amati, ditobiatkan atas jemu. Ya. Kalau bahasa Betawi, kokoan.
Lu kokohan banget sih kerjanya, ya, malas-malesan. Itu malas tuh gangguan nafsu, jemu gangguan nafsu. Fakana minal lutfi biha anturawi'a min naqli min naw'in ila naw'in akhra bi'asabi kuni waktin. Fakana maka adalah minal lutfi daripada kelembutan biha dengannya, ya, bahwa ya engkau menyenangkan, engkau menyenangkan dengan memindah min naw'in dari satu macam ila naw'in kepada macam yang lain, yang buat senangin nafsu, kepada satu macam dari satu macam kepada macam yang lain ila naw'in akhra bi asabi kulli waqtin, dengan sekira setiap waktu. Supaya apa? Litazida lazzatuha, supaya bertambah kelezatannya, supaya nambah lezatnya. Ya. Wa ta'zuma, dan supaya besar min lazzati, dengan lazzat itu raghbatuha, gemarnya. Wa taduma, dan senantiasa bidawami raghbati, dengan senantiasa gemar. Mu'azzabatuha, tekunnya, menakuninya, bisa tekunnya itu senantiasa. Falidzalika, maka oleh karena itu tuksamul auradu, wirid itu dibagi-bagi, ya, kismatan mukhtalifatan, dengan pembagian yang bermacam-macam. Ya. Wa zikru wal fikru, zikir dan fikir, yang bagi ayastagriqa, seyogianya dia keduanya itu menenggelamkan jami'al awqati au aksaraha, semua waktu atau sebagian besar waktu. Ya, jadi dibagi-bagi wirid dengan pembagian yang macam-macam. Entar baca solawat, entar baca tasbih, entar baca la ilaha illallah. Kan begitu tuh ya. Wirid kita begitu ya. Hataman tuh dibagi-bagi. Ya. Supaya tadi tuh. Ya. Ya, dipindahin. Ya. Supaya apa? Bertambah lezatnya. Ya, dan besar dengan sebab kelezatan itu gemarnya, dan senantiasa dengan sebab senantiasa gemarnya itu tekunnya. Kemudian zikir dan fikir, zikir, kita zikir, fikir, kita berzikir, kita berfikir, seyogianya keduanya menenggelamkan seluruh waktu. Jadi seluruh waktu itu kita berzikir, makanya zikir dibagi dua, ada zikir jahar, ada zikir kopi. Zikir jahar itu habis sholat, ya, suara keras, suara kedengaran. Zikir kopi itu dalam hati, Allahu Allah. Itu jangan pernah lepas, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, siapapun kita, selalu kita berzikir, jangan pernah lepas. Jangan pernah lepas. Di mana? Di hati kita. Terus Allahu Allah, dalam hati. Terus begitu. Fa inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu ma'ilatun, cenderung bitabi'iha, dengan tabiatnya, ila maladhi dunya, kepada kelezatan dunia. Siapapun dia, ya, awalnya begitu. Ntar kalau udah dilatih, diamalkan, insya Allah dunianya jadi enggak senang. Dibalik, akhiratnya jadi senang. Tadinya dia senang kalau enggak makan, berarti dia senang sama dunia, makan melulu. Kemudian karena sudah dilatih, dia senangnya puasa. Kalau enggak puasa, enggak enak. Lihat orang yang udah biasa puasa Senin Kamis, dia enggak enak enggak puasa. Enaknya puasa. Ada orang udah senang puasa, dia enggak pernah enggak buka puasa. Dia puasa terus. Satu saat ada dia ke rumah gurunya lagi kawinan.
gurunya menikahi anaknya. Ya. Tanya muridnya, "Guru, saya lagi puasa." Ya. "Gimana, Guru? Batalin." Langsung tuh dibatalin. Muridnya patuh sama gurunya. Padahal tuh murid enggak pernah buka puasa. Kecuali sakit. Dia senantiasa puasa setiap hari. Tapi karena gurunya suruh buka, dibuka. Ya. Kenapa begitu? Karena ya, dia senantiasa puasa. Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya akhirat, yaitu ibadah puasa, daripada dia makan. Nah, ketika dia udah buka puasa tuh, dia puasa lagi. Udah buka makan tuh di rumah gurunya, udah makan ya, habis makan rumah gurunya, udah minum, udah makan ya, di situ dia pulang ke rumah puasa lagi. Kenapa puasa lagi? Apa boleh? Bukan masalah itu. Dia sudah merasakan nikmatnya puasa walaupun sudah buka ya. Karena dia merasakan nikmatnya puasa, dia puasa lagi. Begitulah kita dengan perintah guru. Walaupun kita lagi ibadah, kalau guru suruh batalin, batalin. Kecuali ibadah itu ibadah wajib. Jangan bilang, "Maaf guru, lagi puasa." Buka, "Guru begitu banget sama saya." Ya jangan begitu. Dan apa kita katain? Jangan. Disuruh buka, buka. Karena apa? Itu adalah sunnah. Guru itu orang tua. Sama dengan suami istri. Kata istri, "Abang, saya pengen puasa, Bang. Boleh enggak, Bang?" "Boleh, silakan puasa." Ketika ada puasa, ya, tinggal dikit lagi waktu, ya, siang. Dikit lagi asar, ya, sejam lagi asar. Kata suaminya, "Udah, Neng, batalin, Neng. Abang kepengen." "Batalin. Kan dikit lagi, Bang, ntar mau buka." "Walaupun dikit lagi." Kata suami, "Batalin, batalin." Itu adalah kunci daripada istri yang solehah. Karena bukan yang wajib, yang sunnah. Patuhnya kita. Dapat enggak dua-duanya itu? Dapat. Pahala puasa dapat, pahala taat sama suami dapat. Kayak tadi, cerita yang tadi, pahala puasa dapat, pahala taat sama guru dapat. Jadi sekecil apapun, bahkan yang dia sedang melakukan ibadah, kalau disuruh guru, kerjain. Jangan sampai enggak. Mau buat lagi puasa, suruh batalin. Masya Allah. Padahal ini orang enggak pernah buka puasa, enggak pernah jebol dia. Dia puasa terus. Walaupun pergi kemana-mana, yuk, dia terus puasa. Ya. Pergi jauh, tur, tetap puasa. Pergi ziarah, tetap puasa dia. Tapi gurunya suruh buka, dibuka. Qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, fil ihya, dalam ihya, faman arada, maka siapa saja yang ingin, ayadkhulul jannata, masuk surga, bighairi hisabin, tanpa hisab. Nah, kita kan pengen nih masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, ya. Ya, tapi nggak mau kerja, nggak mau amal, ya, ngimpi. Ya. Apa yang harus dilakukan? Faliyastagrik jami'a awqatihi litta'ati. Maka hendaklah dia mentenggelamkan seluruh waktu-waktunya dengan taat. Ditenggelamkan seluruh waktu-waktunya dengan taat. Ya. Ya dakhulul jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab.
Bagaimana tuh waktu-waktunya biar ya taat, selalu zikrullah, enggak pernah lepas zikrullah. Zikir khafi terus. Wa man arada, siapa saja yang ingin antarja'a kafatu hasanatihi. Siapa yang ingin bahwa timbangan kebaikannya mengungguli timbangan keburukannya. Wa taskula mawazinu khairati, dan berat timbangan-timbangan kebaikannya. Fal yastaw'ib, hendaklah dia meratakan fitaati dalam ketaatan aksara awqatihi, kebanyakan waktu-waktunya. Jadi waktunya diratakan dengan ketaatan. Fa in khalatu 'amalan shali'an wa akhara sayyi'an fa amruhu khatarun. Maka jika dia campur akan amal yang soleh dan yang lain amal yang buruk, maka perkaranya itu mengkhawatirkan. Walakin raja'u, akan tapi harapannya ghairu munqati', enggak putus. Wal 'afwu min karamillahi muntazarun, dan maaf dari kemuliaan Allah itu ditunggu. Fa'asallahu fa'asallaha ayaghfir lahu biwujudihi wa karamihi, mudah-mudahan Allah ampunkan baginya dengan sifat ya dermawannya, baiknya Allah, baik hatinya Allah, baik ya apa santunnya Allah dan mulianya Allah, dermawannya Allah dan mulianya Allah. Al-Irabu wa zi'fi'lu amrin wa fa'ilu damirun takdiruhu anta ya. Wa bi'aunillahi muta'alikun biwazi' wa waqtaka ma'fuluhu wa sriban fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqaddarin mana amin zuhrihi al-fathatu allati ata bihal ya. Yang datang ya dengan biha dengannya li ajli nuni tawqidil khafifati, karena nun tawqid khafifah. Wa qulan maf'uluhu, qulan maf'ulnya wa bima maf'utalikun bi isrifan wa jumlatu huwa sa'ikun silatuma wa mutabattilan alun min fa'il isrifan ay isrifan hu ala kaunika mutabattila ya. Gunakanlah dia atau palingkanlah dia ketika keadaan engkau mutabatila ay munqati'an, putus ilallahi, kepada Allah, bil kunyati, dengan secara totalitas. Wallahu a'lam bishawab, fa idzan bada.